Selamat datang di Derosa Auto Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton dan sudah mendengarkan video-video Derosa. Saya ucapkan terima kasih, alhamdulillah. Semoga kebaikan teman-teman senantiasa diberikan balasan yang setimpal oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Buat teman-teman, kebetulan kita lagi mampir lagi di showroomnya Uyakoi. Uyakoi Motor ya. Insya Allah mobilnya bagus-bagus, dan terutama harganya pun bagus-bagus. Saya jamin deh harganya bisa merekomendasi buat teman-teman. Apalagi kantongnya, kantong yang serba pas ya. Mudah-mudahan harganya murah ya Bang ya. Insya Allah. Insya Allah kasih murah ya Bang ya. So, janji Bang Uya harganya dikasih murah. Kita mulai ya Bang ya. Boleh, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini mobil apa Bang? Ini LSX Solar. LSX Solar. Ya, diesel udah upgrade, power window, blue drew orisinil. Dalaman interior orisinil. Kursi-kursinya, tapi sudah upgrade. Upgrade power window. Power window. AC dingin Bang? AC sangat dingin. Ini tahun berapa Bang? 97. Tahun 97 teman-teman. Kijang LSX. 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 Double ya? Belum ya? Double ya. Belum double, tapi sudah upgrade power window. Power steering juga udah ya? Udah komplit semua. Power steering dan velgnya sudah ring 17. Ring berapa? Ring 17. Ring 17. Ban depannya masih cukup rekomendasi ya teman-teman. Masih cukup layak ya. Paling cukup layak, 4 bulanan lah kurang lebih untuk masa pakainya. Body ada masalah nggak Bang? Orsinil, nggak bakal tabrak, nggak bekas banjir. Semua insya Allah. Mesin kering. Kaki enak, nong ngebos. Bang, PR-nya apa aja Bang? Kayaknya ada pernya ada aja tuh, agak patah yang belakang satu. Cuman gampang tuh untuk diperbaiki. Per apa tuh? Per belakang tuh. Oh, per daun. Ya, per daunnya. Nanti bisa dirapiin sama Bang. Bisa langsung. Nah, teman-teman kalau jadi beli udah terima rapi nih. Terima rapi semua. Nah, harganya berapa Bang? Kasih harganya murah, bang. Saya buka di 69. 69 Bang. Kurangin dong Bang. Ya paling 66 lah. 66. Kalau misalkan 60 boleh nggak Bang? Belum boleh. Iya, kita 63 boleh? Belum kayaknya. Belum boleh. 65. 66. Ya. Tapi dari 66 bisa lagi lah. Ya, dicoba lagi. Bantu dicoba. Teman-teman kita dicoba. Bang, dicoba ya. Oke, itu ya teman-teman. Plus minusnya udah dibacain. Mobilnya masih bagus. Rekomendasi tahun 97. 97. Yang diesel LSX. Yuk Bang, selanjutnya. Ini ada Kijang apa lagi Bang? Ini Kijang LX upgrade LGX. LX upgrade LGX. Ya. Tahun 2003. 2003 ini bensin ya? Bensin. 18. 18. Oh iya, yang 18 cc. Tahun 2003. Berplat genap teman-teman, pajaknya di bulan 9, pajaknya hidup ya Bang. Terima hidup. 2 untuk tahun. Alamat SNK di daerah Tangerang Kota. Tangerang Kota. Oke, warna biru PR-nya apa aja nih Bang? PR-nya udah siap jos aja. Siap jos. Busi udah saya ganti, okay. ganti oli. Platina. Semua udah beres nih. Kaki enak. Udah siap. Luar, wah enak banget kaki-kakinya. AC dingin. AC sangat dingin. Mesin gak ada yang remes ya Bang? Gak ada. Kering. Body gak ada yang karatan ya. Siap pakai. Nah, sampai ke banyak pun masih cukup rekomendasi ya teman-teman. Bannya masih cukup tebal. Harganya berapa Bang? Saya buka di angka 60. Harganya 60. Nego. Tahun 2003 yang dibuka 60 juta masih nego. Barangkali ada teman-teman 50 boleh nggak Bang, kira-kira Bang? Di angka 58 paling 58. Habis. 55 barangkali ngobrol kesini. 58 pajak udah panjang. Pajak udah panjang. Ya. Teman-teman yang mau nego lagi dari 58 bisa kesini aja ya. Ya kesini ngobrol aja. Ngobrol bareng ya. Ngobrol ngopi bareng, mudah-mudahan ketemu angkanya, ketemu jodohnya ya Bang ya. Betul. Oke Bang, sebelumnya Bang, alamatnya di mana sama nomor telepon Abang Bang? Alamat saya Pasar Kemis, patokannya samping Polsek. Samping Polsek. Ini GOR ya Bang ya? Ya, Gedung Olahraga. Gedung Olahraga Pasar Kemis. Nomor telepon Abang? 0812-1947-4656. Okay. Biasa saya dipanggil Bang Uya. Bang Uya. Ya. Bang Uya Koi. Oke, Bang Haji, kita pampir lagi. Agya TRD, 2004. Agya TRD 2014. Ya betul. Agya TRD bertransmisi manual ya Bang? Iya, tahun 2014 ya. Dimana pajaknya plat genap teman-teman untuk alamat SNK di daerah Tangerang Kabupaten ya? Kabupaten, Serang. Dan pajaknya pun bulan 4 ya? Bulan 4. Tangerang apa Serang nih? Serang ini Serang. Alamatnya. Alamatnya Serang teman-teman. Pajaknya di bulan 4 panjang ya? Panjang. April 2024. Ya teman-teman, warna grey kondisinya sih masih bagus banget. Masih.
ban-ban aja nih minta diganti nih bang nih. Iya. Kilometernya berapa sih bang di mobil? Agak lumayan sih, 106 meter kayaknya. 106 ribu. Tapi ada sama perorangan. Perorangan. Mobil rapi nggak bang kira-kira? Tapi udah siap ya. Kemarin saya bawa ke Pandeglang nih, nyaman. Nyaman, bang. Kasih yang murah harganya bang. Buat referensi teman-teman bang. Harganya saya minta di 88. 88. Iya. Masih boleh nego, Bang. Dicoba aja ke sini. Dicoba ke sini ya. Iya. 88 yang di open price tahun 2014 AG-AG. Kalau teman-teman lihat di marketplace atau di online, harganya ini sekitaran 90 jutaan, teman-teman. Iya. Di Bang Uya Koi dijual baru buka harga 88. So, merekomendasikan teman-teman untuk harga yang tadi diberikan sama Bang Uya. Yuk kita selanjutnya ke mobil ini. Ini ada mobil badak nih bang nih. Ah ini kata orang awam sih rajanya mobil. Rajanya mobil. Ford ya. Ford Everest 2008 MT diesel 4x4. 4x4 bertransmisi manual, ya, warna putih. Pajaknya warna putih. Di bulan 8 Agustus ya bang ya. Hidup ya. Nih bang. Terima hidup. Oke. Berplat genap teman-teman untuk alamat SNK di daerah Tangerang juga ya bang ya. Ban-ban masih baru banget ya. Baru dan banget. Ini udah full variasi ini, full variasi semua dirombak. Oke. Lampu ini kalau malam waduh kok. Iya. Terang banget. Lampu tembaknya ada ya. Terang banget nyorot. Betul. Ya. Tuh teman-teman ada lampu tembak tersedia di atas roof rail. Nah, ini diesel. Berapa cc sih Bang mobil ini? 2500. Cc 2500. Bertransmisi manual 4x4 Ford Everest tahun 2008. Kilometernya berapa bang? Kilometernya ya 260 ribu. Iya 260 ribu. Bodinya masih bagus banget. Ini kaleng nggak laka ya? Enggak, ini masih semua orisinil nih. Orisinil. Kaleng breng. Iya, no kropos. Bang, ini nggak bekas tambang kan? Nggak ada. Nggak bekas kebun. Dia normal. Nggak bekas sawah. Nggak, dia hobi aja. Hobi aja. Ya. Oke, atas nama perorangan ya. Untuk alamat SNK di daerah Tangerang. Tangerang. Dan bannya masih baru-baru semua. Mesinnya juga apalagi ya? Wah, dijamin mantap, ya. Ya coba kesini aja ya, kita ngobrol bareng betul. Aja. Betul. Kalau ada kendala untuk teman-teman beli mobil ini digaransikan sama Bang Uya, kesini aja dah. Betul. Kita ngobrol kekeluargaan. Ya. Gitu. Harganya yang dijual berapa, Bang? Saya buka di angka 180. 180. Iya. 2008. 2008. Tapi emang ini mobil bagus ya, Bang ya, mobil badak. Tapi bisa nego, Bang. Ya kesini aja dah. Kesini aja. Bang, kalau ini pajak mati berapa kali sih, Bang? Baru telat kemarin. Baru telat kemarin. Telat kemarin. Nah, ini infonya kalau di pajak mati 160-an, Bang. Ya coba kita nego di sini. Nego di sini enak, ya. Tuh teman-teman, kalau pajaknya mati, Bang Uya terima 160-an kurang lebih ya. Ya. Kalau pajaknya hidup, terima hidup 180-an nih, Bang ya. Oke. Nah, teman-teman, mobilnya benar-benar ini luar biasa nih, mobil badak tapi harganya masih rekomendasi dan kondisi unitnya pun nggak usah diragukan lagi karena benar-benar masih greng banget ya. Ini kan yang 4x4-nya. 4x4 betul. Yang orisinil bodinya. Body. 180 jutaan masih bisa nego. Ya, catnya bawaan semua catnya. Cat masih orisinil. Bawaan. Atas nama perorangan bukan atas nama PT. Ban baru, sok baru. Aki baru. Silikon kipas baru. Waduh, tuh teman-teman tinggal bawa. Kemarin mudik lancar jaya. Amin. Aman terkendali ya. Tuh. Oke, Bang, selanjutnya, Bang. Oke. Kita ke mobil Taruna nih. Taruna, ya. Oh, iya Taruna. Enggak apa-apa. Ayo. Nah, ini ada Taruna yang kemarin kita vlog ya, Bang ya. Iya. Masih ada ya. Masih, belum dijual karena belum. Kemarin masih bahan ya. Masih bahan. Sampai sekarang masih bahan juga masih, ya. Masih belum masih saya bahan. Poles belum semua. Belum dipoles. Tapi masih ori ya. Masih bawahnya semua ini. Masih bawahnya semua ya. Pokoknya kalau udah dipoles segala macam, jos. Betul. Nah, teman-teman ini masih bahan. Tahun 2003 bertransmisi manual, pajaknya di bulan 12 Desember. Injection. Atas sama perorangan. Kalau kilometer ya 100 lebih-lebih lah. Ya, wajar. Maklum. Yang penting enggak karatan. Nah, no propos. Enggak propos. Betul. Gitu. Yang dijual berapa Bang harganya, Bang? Ini saya buka di angka 55 bisa kali ya. Ya, silahkan datang. Oke, tuh teman-teman di open price 57. Nah, ada yang teman-teman penawaran 55 atau mungkin lebih dari bawah itu ya, datang aja ke sini ngobrol bareng ya, Bang ya. Oke, selanjutnya Bang, kita ke belakang. Oke, siap. Teman-teman ikutin terus. Ayo, mobilnya bagus-bagus. Kita ke belakang. Ke gudang. Iya.
Oke, teman-teman, selanjutnya kita dapat bahan baru lagi, yaitu kijang super biasa. Kijang super tahun 93? 96. Kijang super yang biasa. CC 18 masih karbu ya? Masih bahan ini. Masih bahan ya? Menteri. Tapi masih orisinil ya, Bang? Ya? Orisinil semua. Masih ini. Ngaleng ya? Cat baru tapi rapi. Cat baru tapi rapi. Iya. Berplat A untuk pajaknya di bulan 12 Desember. Telat kemarin. Telat genap ya. Iya. Telat kemarin, Bang. Baru kemarin aja bulan 12. Pajaknya berapa, Bang, kira-kira? Pajaknya 700.000. 700.000. Warna biru bertransmisi manual. Iya. Ban-bannya masih cukup tebel. Iya. Peleknya udah di ring 17. Ring 17 sudah upgrade. Nah, ini masih bahan ya, Bang, ya? Bahan, belum diapa-apain baru. Belum diapa-apain baru dapat. Sekitar 4 harian baru beres. 4 harian baru beres. Dalamannya. Kira-kira PR-nya apa aja, Bang, selain bahan ini, Bang, yang tadi dibilangin? Ya itu, kita pengen ngerjain PR-PR-nya, kaca film, Okay. Sarung jok. Tapi mesin ada masalah nggak? Waduh, mesin jos. Mesin jos, kayak kaki enak. Wah, AC dingin. Dingin banget. Nah, itu yang terutama, Bang. Mesin juga nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah. Oke. Okay. Kalau masalah perintilan yang di interior, ya, interior apa aja. Itu wajar, pemakaian. Ya, justru tinggal saya dirapihin. Mau saya rapiin. Nah, harganya berapa, Bang? Harganya saya buka 35. Murah banget. Murah itu. Banget ya, 35. Yeah. Tahun 96. Tapi nego lagi dong, segitu masih. Pasti. Masih bisa dibilang murah banget, oh, belum? Iya, pasti. Bisa. Ya, tuh teman-teman masih bisa dinego untuk harga yang ditawarkan. Kita ada lagi mobil Calya. Calya G ya, Bang, ya, bertransmisi manual ya. Iya. Nah, ini berplat genap untuk pajaknya di bulan 12. Panjang apa hidup nih? Panjang. Panjang. Bulan 12 2023 Desember. Iya. Untuk alamat SNK di daerah Jakarta Utara atas nama perorangan, Bang. Iya. Oke. Tangerang Kota. Oh, Tangerang Kota. Iya. Oh, enggak dong, Utara, Jakarta. Oh, Jakarta ya? Iya. Oh, kilometernya berapa, Bang? Kilometernya 90-an. 90.000 atas nama perorangan bertransmisi manual tipe G. Tipe warnanya G. Silver, mobilnya masih bagus ya. Iya. Masih baru juga nih, Bang, baru dapat ya. Baru dapat. Ada PR-nya, Bang? Mobil ginian. Waduh, PR-nya cuman kalau DP minim nggak bisa. DP minim nggak bisa. Untuk secara kondisi unit aman. Aman. Nggak ada PR. Ya, nggak ada no PR. Minus. No minus. Nah, dikit-dikit mah ada ya namanya mobil ya, bekas. Namanya bekas lah. Tapi digaransikan sama Bang Uya, insya Allah mobilnya aman terkendali, nggak ada minus. Untuk harganya berapa, Bang? Tahun berapa sih ini? 2017. 2017? Iya. Oke. Harganya berapa, Bang, kira-kira? Saya buka di angka 125. 125. Tapi bisa nego, Bang? Bisa. Oke. Pokoknya serba nego di tempat nego saya. Nego di tempat. Nah, tuh teman-teman, mobilnya bagus-bagus nih. Ada yang sudah jadi, ada yang masih bahan. Tinggal teman-teman datang ke sini, insya Allah diberikan harga yang terbaik ya, Bang, ya. Baik. Solusi terbaik buat teman-teman dan solusi terbaik juga buat Bang Uya. Betul. Ada yang mau disampaikan, Bang, kira-kira? Ya, saya mudah-mudahan mobil dari saya insya Allah kedepannya nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Ya. Aman ya? Aman. Yang sudah Abang beli sudah ya. Melalui verifikasi ya, Bang, ya. Ya? Melalui verifikasi uji kelayakan. Oke, nah berikut teman-teman yang tadi telah kita review. Insya Allah mobilnya mudah-mudahan bisa merekomendasi baik secara kondisi maupun secara harga. Saya dari Derosa Auto, Bang Uya dari Uya Koi Motor. Pasar Kemis. Pasar Kemis, undur diri, pamit. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses. Semangat terus. Semangat. Oke.